lagi di channel YouTube official SMKN 1 balik papan Oke okay, mungkin kemarin kita udah ngebahas tentang gimana sih uh, masuk jalur kuliah itu jalur-jalurnya apa aja gimana sih caranya masuk kuliah buat milih jurusan yang bener nah kemarin itu kita udah ngebahas bersama dengan Ibu Evi selaku guru BK yang Tentunya terkece dan tercantik sih di SMK satu ini. Hmm. Nah, hari ini kita bakalan masuk ke pembahasan gimana sih caranya berburu beasiswa gitu. Apalagi kita nih para pelajar kan uh, pengen sih pastinya uh, dapat beasiswa, apalagi sampai uh, punya prestasi atau mungkin. Uh, kuliah di luar negeri. Nah, jadi sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Halo, Ibu. Halo, halo semuanya. Ya. Yeah. <laughs> Kenalin nama saya uh, Rizky Rahmadina, bisa dipanggil Ibu Rizky. Halo, Ibu Rizki. Halo. <laughs> <laughs> atau Bu Kiki juga boleh atau Miss Kiki terserah kalian. Oh, siap. Iya. Yeah. Uh, apalagi ya <laughs> uh, mungkin ibu uh, udah berapa lama oh iya ibu di sini baru baru banget ini baru masuk minggu keempat hmm. kebetulan iya ibu ngajar di uh, geologi pertambangan uh, bagian pertambangannya jadi ibu ngajar di teknik eksplorasi dan uh, teknik penambangan sama mata pelajaran teknik pengeboran dan uh, Peledakan gitu. Oh. Jadi teman-teman, uh, Ibu Kiki atau Miss Kiki kita ini ternyata beliau adalah guru bengkel dari jurusan yep. geologi pertambangan. Betul, Betul begitu, Ibu? Betul banget. Nah, ya. berbicara soal jurusan geologi pertambangan. Mm -hmm. Selama Ibu ngajar di sini gimana, Bu? Have fun gak kira-kira? Seru sih, seru, seru banget. Maksudnya uh, sebelumnya kan Ibu tuh cuman ngajar tuh private ya, sebelum bener-bener ngajar formal. Jadi ketika ketemu sama anak-anak gitu yang beda-beda gitu kan, terus tuh ngerasanya happy aja kayak ih seru gitu kan, Mesti kayak ya ibu ibu nanggapinnya santai semuanya gitu kayak temen gitu gitu sih. Berarti anak-anak <laughs> uh, GP ini termasuk anak-anak yang joinnya gitu gampang gitu ya kayak ya, ibu ya? Uh, mereka cepat berbaur juga gitu. Oh, berarti diterima. <laughs> di, dari awal-awal ibu masuk sini udah nyaman gitu ya bu ya? Alhamdulillah, dapat Alhamdulillah. keluarga baru, ya, oh, keluarga gitu. baru, guru-gurunya juga. Maksudnya, uh, langsung banyak dapat teman-teman di sini juga. Alhamdulillah, senang sih jadinya gitu. Oke okay, dari tadi kita udah ngebahas tentang uh, gimana sih kesarian ibu di GP seru nggak mm. nih gitu kan. Nah terus juga tadi kita udah kenalan sama ibu Kiki. Nah mungkin sekarang kita cari tahu nih gimana sih uh, riwayat sekolah ibu. Ibu sekolah di mana aja? Hmm. Kebetulan ibu asli Balikpapan ya bu ya? Iya ibu lahir besar di sini di Balikpapan. Kebetulan orang asli sini mungkin sukunya aja kali ya kayak sukuan Bugis kayak gitu gitu cuman lahir besar di sini kalau untuk sekolah SD sama SMP-nya ibu di sini Eh uh, SD-nya di Balikpapan Kota 005 terus SMP-nya di SMP 1 baru di SMA nya kemarin itu ngerantau gitu kalau boleh tahu SMA-nya di mana bu SMA-nya di Tangsel Wow, huh? jauh juga ya, Bu ya. ya. Hmm. <laughs> SMA Karisma Bangsa namanya. Kebetulan Ibu di sana boarding school, Wah. jadi ada asramanya gitu. Boarding semanganya. school, seru nggak Bu ya. kira-kira? Awal-awalnya mungkin susah ya, karena kan dari SMP terus uh, jauh dari orang tua. Karena kebetulan Ibu dulu tuh belum pernah jauh dari orang tua gitu. Terus tapi pengen gitu keluar dari balik papan, saya uh, pengen punya pengalaman baru gitu. Ya udah akhirnya beraniin diri terus uh, sana deh. Gitu. Oke. Okay, that... Seru dapat teman-teman baru soalnya. Teman-temannya banyak dari daerah dari mana aja. Ada yang dari Aceh, ada dari Maluku gitu-gitu. Pokoknya uh, seru deh kayak ngebuka wawasan kita gitu tentang orang-orang Indonesia. Gak cuma kayak oh, orang Kalimantan doang gitu oh berarti hmm. semenjak ibu di boarding school itu teman-temannya dari seluruh Indonesia ya? iya wah seru uh, banget uh, dan sih itu dan mereka wataknya beda-beda terus uh, ambisinya juga beda-beda kayak jadi wah lebih semangat lagi gitu belajarnya karena uh, tahu macam-macam uh, bentuk apa wataknya orang gitu ya kan nah dari pembahasan yang tadi nih ibu ngomong-ngomong boarding school dengar-dengar <laughs> ibu dapat beasiswa ya Ya alhamdulillah kemarin gitu. Waktu Wah, masa. boleh nggak sih bu bagi tips sama triknya? Karena kan anak-anak uh, SMK ini butuh banget ya beasiswa, apalagi mm -hmm. dengar-dengar ibu dapat beasiswa dan masyaAllah banget kuliah di luar negeri ya bu ya. ya Wah, betul. keren. Mungkin bisa dikasih tahu tips boleh. dan triknya gitu. Gimana sih bu caranya dapat beasiswa? Mau juga. Kalian harus bisa pokoknya. Ibu bisa, kalian harus pasti lebih bisa karena apa karena uh, sekarang kan informasi itu bertumpah-tumpah gitu ya sisa kalian pilih-pilih aja gimana baiknya gitu kalau ibu dulu kemarin uh, dari SMP ke SMA itu ada tes jadi uh, ibu masuk SMA Karisma Bangsa yang, yang tadi boarding school itu uh, ada tesnya dan kebetulan itu beasiswa dari pemerintah provinsi oke jadi ibu dapat tiga tahun untuk uh, sekolah di SMA itu Kemudian ibu ngelanjutin lagi. Jadi ibu ngasih proposal ke Pemprov Kaltim untuk uh, beasiswa gitu ke Turki. Kebetulan waktu itu di sana gitu. Jadi kalau waktu itu sih tesnya ini ya, tes uh, tes potensi akademik, terus itu tes mata pelajaran seperti biasa, sama ada tes wawancaranya gitu. Memang sih uh, kalian harus butuh ada sedikit bukan sedikit sih kalau mertibu harus banyak bahasa Inggris itu oh. pertama ya kan karena e, kalau kita udah nguasain bahasa itu udah jadi nilai plus sendiri buat kita terus itu ya baikin nilai rapot karena pasti e, mereka kalau ngasih beasiswa kan harus ada ininya ya e, apa nih yang menarik dari kalian apa prestasinya gitu kalau ibu dulu pakai nilai rapot terus itu kalau misalnya ada prestasi-prestasi lain misalnya nih ikut-ikut lomba kayak gitu kan biasanya ada piagamnya atau iya. ada sertifikatnya. Nah, itu harus dikumpulin dari kalian SMP, SMA apalagi sekarang gitu. Anak SMK juga bisa dapat beasiswa. Kalau menurut ibu tuh peluang itu semua orang ada. Asalkan kita mau untuk berusaha uh, berusaha dan kita tuh mau kepo gitu kan bahasa jam anak zaman sekarang kepo ya kepoin semua media sosial atau kepoin semua misalnya ini pengen kuliah ke Turki gitu ya kan cari tahu deh musnya uh, tentang kuliah di Turki itu gimana nanti di sana tuh ada siapa aja tapi kalau untuk sekarang eh um, banyak maksudnya orang Indonesia yang kuliah di Turki itu berlimpah ruah. Kalau zaman ibu dulu mungkin tergolong sedikit, tapi kalau sekarang, sekarang itu banyak banget karena mereka selain dari pemerintah Turki yang ngasih beasiswa, banyak juga yayasan-yayasan uh, uh, swasta gitu yang ngasih beasiswa juga gitu. Apalagi kalau misal ada yang hafiz kayak gitu tuh kayak point plus gitu ya kan, atau kayak kalau ibu kan di sana kemarin ngambil teknik pertambangan ya. Teknik Pertambangan di Istanbul Technical University. Nah, rata-rata juga ada gitu, maksudnya nggak cuma untuk yang agama-agama doang gitu yang ngasih beasiswa. Mereka dari kampus sendiri juga kadang-kadang ngasih beasiswa. gitu Kesempatan semua terbuka lah pokoknya, asalkan kalian yang mau cari tahu gitu. Oh, tadi kan ibu ngomong nih, uh, ibu pengen beasiswa uh, apa? kuliah di Turki itu ya. pilihan sendiri atau memang dari uh, pihak yang uh, ibu ajakin proposal beasiswa itu? Oke, jadi kalau untuk kuliah kemarin ibu tuh uh, dua ya pilihannya antara kuliah di dalam negeri sendiri atau kuliah di luar. Kalau kemarin dalam negeri ibu emang pengen ngambilnya ITB jurusan teknik perminyakan. Tapi waktu itu karena harus pilih salah satu dan ibu ngelihat kayak wah kenapa harus di dalam negeri kalau misalnya aku bisa coba di luar gitu ibu pikirnya gitu kan yaudah deh saya coba aja gitu kan jadi waktu itu ngumpulin nilai rapot terus juga ada tesnya sih waktu itu tes uh, SAT namanya SAT. Nah itu tuh tes untuk bahasa Inggris, bahasa Inggris dan matematika dasar. Bahasa Inggrisnya mungkin emang lebih susah. Makanya tadi di awal ibu bilang kan harus punya bahasa itu karena itu nilai plus banget nah dari nilai itu ibu coba buat daftar kuliah ke Turki gitu kalau ke Turkinya ibu pengen karena di sana itu uh, sedikit ibu sedikit tahu kan kalau Turki itu uh, negaranya itu sangat-sangat historikal gitu dalam artian uh, kota da apa negaranya modern cuman banyak tempat-tempat yang masih uh, nilai sejarahnya tuh tinggi gitu jadi ibu tertarik sih buat kesana dan juga kan uh, kebetulan ibu orang Muslim hmm. gitu kan jadi di sana untuk nyari-nyari makanan halal gitu atau kayak untuk beribadah itu nggak susah gitu buat ibu dibandingkan negara Eropa lainnya. Oke, berarti udah jelas banget ya ternyata uh, buat SMA atau SMK mm -hmm. untuk ngedapatin beasiswa itu tergantung sebesar mana usaha kita Betul dan banget. gimana kita uh, nyari tahu ngulik-ngulik informasi. Nah, yeah. tentunya juga uh, jangan lupa doa dan restu orang tua. Benar banget restu orang tua. Dan sekarang kan maksudnya kayak dari Instagram gitu kan udah banyak banget ya kalau misalnya ini info-info beasiswa kayak gitu misal kalau kalian mau cari tahu kalau beasiswa Turki ya itu bisa follow di Turkiye Burslare Turkiye Burslare gitu di Instagramnya itu beasiswa dari pemerintah Turki dari S1 sampai S3 Oke, berarti ya. udah jelas banget ya teman-teman. Ya, itu tadi kita tergantung usaha, doa, dan pintar-pintar aja nyari informasi dan tentunya jangan lupa semangat. Semangat. Iya, ya. dari penting itu semangat dari kita sendiri. penting ya. kita mau maju. Iya. dimana ada kemauan, di situ ada jalan. Bener <laughs> banget. Beradaptasi. Iya, yang yang susah itu adalah bahasa yang pertama dan makanan karena bahasanya kan Ibu nggak ngerti ya misalnya cuma belajar sedikit-sedikit tahu aja gitu kebetulan SMA juga belajar sedikit gitu itu terus makanan kebetulan waktu ibu datang itu kemarin waktu puasa dan puasa di Turki waktu itu zaman tuh 2012 itu puasanya sekitar 17 jam eh ee, iya 17 jam jadi wow. ee, sahurnya jam 3 ee, insaknya setengah 4 terus buka puasanya itu sekitar jam setengah sembilan sampai jam sembilan malam gitu jadi wow. itu awal-awal tuh memang susah tahun pertama ibu di sana tuh susah banget gitu kan tapi lama-lama terbiasa terus di sana kan orang-orang makannya roti ya kalau yeah. kita makannya nasi, nasi ya kan jadi <laughs> agak gimana gitu mm -hmm. cuman lama-lama jadi terbiasa gitu tadi um, ibu setahun belajar bahasa dulu di sana belajar bahasa Turki selama setahun <laughs> sampai dapat sertifikat baru bisa mulai kuliah uh, belajar belajar seperti biasa gitu yang empat tahun gitu terus apalagi tadi nanya ini ya uh, mata uang uh -uh. Oh iya itu juga karena kan kalau waktu 2012 itu mata uang di Turki itu namanya lira TL turkish lira gitu uh. ya kan jadi satu lira waktu 2012 itu setara dengan rp rupiah hampir enam 6000 gitu jadi satu lira itu ribu rupiah jadi kalau misalnya dulu tuh mau belanja tuh harus dikali-kalikan dulu misalnya nih mau beli e, jajan gitu kan, mau beli snack gitu kan, e, harganya 3 lira gitu. Oh, 3 5 15.000. Oh, mahal ntar aja deh dulu gitu. Jadi kayak e, mau menghemat hemat dulu gitu lah ya kan. Tapi untungnya di sana ibu sama teman-teman ada banyak orang Indonesia juga gitu kan, ada yang dari negara lain. Jadi kayak senasib sepenanggungan gitu. Jadi ya inilah maksudnya berbagi berbagi beban gitu kalau ada kesusahan sharing segala macam gitu. Terus kalau uh, ibadahnya itu di sana gimana Bu? Maksudnya oh, iya. kan uh, <tuh> siapa tahu uh, apa ya? Jamnya kan beda nih ya uh -huh. antara Turki dengan Indonesia. Iya, yeah, kebetulan juga empat musim kan uh -huh. di sana. Nah, uh -huh. barangkali Bu uh, apa ya? Ke masjidnya jauh kah atau uh -huh. mungkin Ibu jamaah sendiri di rumah itu gimana Bu? Iya sih kalau misalnya ini kalau ibadah lebih kayak ke di rumah aja masing-masing gitu. Tapi yang menurut ibu yang paling berkesannya waktu uh, Idul Fitri kayak gitu biasanya. Kalau kita di sini kan Idul Fitri wah meriah gitu ya kan. Terus laki-laki uh, perempuan gitu bisa sholat berjamaah waktu sholat idnya. Nah kalau di Turki itu kemarin uh, bukan kemarin sih kalau di Turki itu uh, cenderung yang perempuan nggak sholat idul fitri jadi mereka di rumah aja gitu jadi waktu ibu tahun pertama di sana agak shock gitu kan yang nyelenggarain uh, sholat idul fitri buat perempuan itu biasanya masjid yang gede banget kalau kalian tahu uh, bisa cari nanti blue mosque atau masjid biru nah itu cuman masjid yang nyediain buat sholat jamaah perempuan jadi jamaah perempuan tuh di sana tuh jarang kalau misalnya untuk uh, sholat berjamaah kayak gitu. Cuman uh, bangunan-bangunannya di sana juga seru masjid-masjidnya itu semua besar-besar gitu terus cantik, adem gitu-gitu. Seru pokoknya. Terus gimana Bu? Kan makanan-makanan uh, sana itu kan yang kayak tadi Ibu bilang nih roti. Hmm, mm -mm. Itu gimana caranya suainnya Bu? Kan kalau hmm. di sini kan kita terbiasa makan iya. nasi ya. Apalagi Bu dari kecilnya asli nasi. Indonesia kan, iya. balik papan oh, oh. otomatis nyuainnya lumayan lama berarti misalnya, ya iya sih waktu ibu tahun pertama tuh maksudnya bisa dibilang antara sedih-sedihnya gitu ya kan karena jauh dari orang tua jauhnya itu jauh banget ya kan soalnya kalau misalnya mau menempuh perjalanan aja udah 12 jam sendiri itu pun kalau pesawatnya direct atau langsung gitu belum lagi kalau misalnya transit ya kan jadi ya mengobati kerinduan gitu kadang-kadang juga mengobati kerinduan sama makanan Indonesia gitu ya kan apalagi kan ibu suka ikan asin di sana nggak ada oh gitu di sana ternyata nggak ada <laughs> ikan gak asin ada. ya jadi mereka tuh di sana lebih kayak ke daging dagingan makanannya kayak kebab gitu ya kan terus uh, ayam kayak gitu gitu terus ada roti yang kayak ibu bilang tadi ya kan yogurt gitu yogurtnya itu dipak dipakai untuk makanan bukan kalau di sini kan jadi minuman gitu ya terus berasa-rasa kalau di Turki itu yogurtnya itu di, di dimakan bersama dengan makanan yang lain gitu. Jadi emang agak beda kan sama yeah. lidah kita yang orang Indonesia gitu. Cuman ya udah ibu adaptasi aja gitu kan. Adaptasi lama-lama. Yang dulunya ibu nggak suka, jadi sekarang suka gitu. Malah sekarang kayak ih pengen deh makan itu. Ada namanya sarma gitu. Eh, nanti deh, gitu deh. Pokoknya, <gitu <gitu> berarti <gitu> penyesuaian ini juga lumayan lama, Bu. Ya, hmm, kalau penyesuaian ya lumayan lama, tapi ya itu lagi-lagi kan terbiasa. Terus uh, disibukkan sama Ibu belajar bahasa Turki, terus abis itu Ibu juga waktu itu sempat uh, ikut organisasi, kan? Namanya ada PPI, ya, uh, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu di setiap negara ada, nah, Ibu ikut itu kebetulan ibu kemarin di Istanbul kan jadi ikut PPI Istanbul namanya ada banyak kegiatan di situ lama-lama jadi lupa gitu sama yang kemarin-kemarinnya yang gak senang kayak gitu oke okay, dari tadi kita udah ngebahas tentang keseharian ibu di Turki hmm. terus seru banget ya ternyata seru banget ya <tuk> nah mungkin sekarang uh, Madina pengen denger dong Bu gimana sih bahasa Turki mungkin ibu bisa perkenalan diri Hmm. Tapi pakai bahasa Turki sih Bu, kayaknya lebih menarik sih, karena oh. belum pernah dengar juga nih kebetulan <laughs> Boleh, boleh, dari perkenalan aja kali ya Iya, perkenalan oh. aja Nama gitu, oke Merhabalar, benim Adam, rizki rahmadina Ben irmi sekis yasyendayong Simdikilik oret likyap SMK N1 Balikpapanda oretmen likyap Eh uh, burda chalismak chok seviaru she hmm. wow <laughs> keren banget wah baru dengar sih bu ternyata itu lumayan susah juga ya bu ya itu oh artinya ya, apa bu? artinya artinya tadi ngomong apa ya? oh ya nama 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 ibu Rizky uh, terus uh, umurnya sekian sekian <laughs> disensor ya teman-teman uh, apa? Oh sekarang lagi jadi guru di SMK Negeri 1 terus ya gitu senang jadi guru di sini gitu ngomong gitu sih tadi. Oke. Okay. Kurang lebih gitu. Nah kita udah berbicara panjang tentang uh, pengalaman ibu di dunia perkuliahan, mm -hmm. dapat beasiswa, keseharian. Nah terus uh, kalau misalnya ada anak GP yang pengen mm. kuliah di sana nih bu, di sana ada uh, jurusan atau fakultas apa aja sih bu? kalau untuk uh, khusus pertambangannya ya? Iya, khusus okay, pertambangan. Oke, kalau waktu dulu di uh, apa universitas yang Ibu ini belajar-belajar itu, untuk pertambangan itu Fakultas Pertambangannya ada geologi, terus ada geofisika, uh, sama ada lagi teknik uh, perminyakan. Satunya lagi itu material metalurgi tapi itu tuh sekarang udah pisah gitu. Itu sih jadi kayak untuk Fakultasnya sendiri mereka agak, ba agak banyak ya ininya prodi-prodinya kayak gitu. Kalau ibu kemarin ngambilnya kan teknik pertambangannya, gitu. Jadi emang lebih fokus ke situ. Seru sih waktu di sana belajarnya karena kita juga kadang-kadang uh, itu di tiap bukan kadang tapi pasti di tiap tahunnya itu ada kunjungan langsung ke tambangnya. Jadi kayak kemarin ibu juga sempat uh, magang di uh, underground miningnya, jadi ngelihat kayak oh iya nih selain open pit ini ya, apa tambang terbuka gitu ya? Kan, ibu juga pernah hmm. masuk ke sana gitu. Mungkin jadi agak uh, beda gitu kan, sama yang di Indonesia. Jadi, kayak um, apa? Ada pengetahuan sendiri lagi lah gitu, seru-seru pokoknya di sana. Wow, keren banget sih. Terus ngomong-ngomong tentang ibu, kan tadi udah terjun nih ke pertambangan Turki In, ya. Kira-kira itu -kira relevan gak sih, Bu, sama pertambangan yang ada di Kalimantan Timur? Kalau relevan mungkin agak beda ya Selain karena struktur tanahnya Mungkin anak-anak GP terus sih gitu uh, Di sana juga uh, Persebaran mineralnya itu agak beda Jadi mereka kebanyakan itu Di sana kan marmer gitu Terus emas uh, Dan lagi kalau misalnya batu bara Batu baranya itu mereka yang hard coal Jadinya emang punya kalori yang lebih tinggi makanya uh, kemarin ibu sempat masuk ke tambang bawah tanah kan biasanya kalau bara di Indonesia kan cuma open pit tuh uh -huh. tapi di sana sampai ke underground gitu kan makanya kayak wah interesting nih gitu kayak wah sesuatu yang beda gitu kan kalau tambang di Kalimantan kan gitu ya rata-rata yeah. open pit gitu gitu sih Wah seru banget ya ternyata kita udah banyak banget berbincang hari ini ya Bu ya iya. Nah terus uh, mungkin terakhir nih Bu Pesan-pesan okay. untuk uh, teman-teman GP apa nih? Mungkin uh, ini ya GP dan semua siswa yang lain kali oh, ya Oh boleh, nah, boleh-boleh <laughs> Pokoknya kalau dari Ibu Kalian kan umurnya masih muda banget nih Masih uh, waktu-waktunya itu cari jati diri ya Cari kayak aku nih... Uh, apa ya apa yang apa sih yang aku mau gitu aku nih mau jadi apa gitu jadi tuh harus dikembangkan lagi dalam artian gini kalian harus tahu kelebihan kalian itu di mana dan kekurangan kalian itu apa jadi kalian ketika kalian nanti ngambil sesuatu atau kalian memutuskan untuk uh, jadi 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 seperti apa seperti apa itu kalian tahu gitu dan kalian gak mudah untuk di untuk terhasut sama orang lain gitu karena kalau misalnya kita udah punya prinsip ya udah lanjutin gitu uh, once once we start we have to finish that gitu jadi kayak kalau misalnya kita udah mulai sesuatu nih harus kita tanggung jawab sampai kita selesaikan Selesai. kayak gitu dan kayak uh, apalagi sekarang kan maksudnya zaman tuh udah serba maju semuanya kalian harus pintar-pintarnya milih-milih uh, informasi dan Uh, harus bisa lebih baik daripada uh, guru-gurunya, kayak gitu, gitu sih, kalau dari ibu. Oke, okay, makasih banget ya bu ya untuk Sama -sama. ilmunya hari ini untuk pengalamannya. Nah sebelum kita tutup, Madina punya pantun nih. Hmm. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, bye bye guys. Nanti kita jumpa lagi. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.